Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Warto Adi DMS. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk pemasangan pita mesin tik Olympia jadul, merek Olympia. Pertama kita buka cover dulu, merek Olympia. Olympia Traveler Dunlop ya. Terus selanjutnya kita siapkan pita. Biasa kita pakai pita merek Swallow, karena Swallow ini ya lumayan bagus lah untuk mesin tik manual. Biasa kita congkel dulu ya. Ini masih ada lem ya untuk menjaga kekedapan pita biar enggak kering. Kita buka. Kita copot ya. Di sini ada pita yang lama. Kita ambil aja untuk roll yang sebelah untuk digunakan lagi. Untuk pemasangan lebih gampang sekali ya. Sini ada lubang, sini ada kaitan. Atau lebih praktisnya kita ikat aja, lebih praktis, lebih kuat ya. Kita ikat aja nih. Kita ikat aja begini. Kita ikat, kita gulung. Kita pasang sebelah kiri. Ada switchnya ya, ada switch ini. Kita taruh dulu di samping ya. Untuk pemasangannya yang lebih praktis, kita tekan caps lock. Caps lock ini otomatis untuk tempat pitanya akan naik. Tekan caps lock. Kita tekan huruf sembarang huruf ya, itu akan lebih naik lagi. Nah, untuk mempermudahkan pemasangan pita, kita tekan aja gini, kita ganjal ya. Ganjal apa aja ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan, kita cukup dengan memasukkan, ada switch 2, kita masukkan begini, masukkan, tarik ke bawah, ada kancingan kanan kiri, tekan, naikkan ke atas lagi, baru diturunkan. Untuk selanjutnya kita pasang untuk sebelah kanan, pita sebelah kanan. Gampang sekali ya. Dan berikutnya kita akan mencoba untuk pengetikan ya.
biasa. Ini kegunaan-kegunaannya untuk penjepit kertas, ini untuk tarik kertas bisa, yang ini bisa untuk perputar kertas. Kita siapkan kertas. Siapkan kertas. Di sini jangan lupa ya, ada switch sini ya untuk sandaran kertas. Switch ini kita tekan aja gitu. Kita akan keluar kertas, sandaran kertas. Kita coba untuk mengetik. Kita boleh pakai angle ini ya, ini kita tarik, angkat, ataupun bisa roll kanan kiri, bisa diputar juga bisa. Di switch ini untuk sebelah sini untuk mengatur kertas. Sini ratakan dulu kertas, kita kunci lagi. Kita untuk mencoba untuk mengetik. Jangan lupa ya, di sini ada switch, ada putih. Putih itu buat ngetik tidak bisa ya, berhenti ya. Kalau untuk yang biru itu biasa normal. Kalau yang merah itu akan lebih tinggi lagi naiknya. Coba kita ketik ya. Ternyata ketikannya bagus sekali ya. Di sini udah memang udah diganti normal kembali. Demikian ya untuk tutorial kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk tutup kembali. Demikian tutorial kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.